teman-teman, ini bahannya, bahan isiannya ya, isian sambosanya. Terus ininya itu kayak gini loh, kayak apa ya, kalau bahan di Indo itu kayak gini tuh, tuh tipis-tipis. Nah, ini ada cheese ya, cheese asin, terus dicampur sama zaitun hitam. Nanti taruhin zaitun hitam ya, ini udah dipotong kecil-kecil, sama zaitun hijau. Terus ditambahin mint. Hey, bisa langsung. Ini mintnya, tapi dipotong kayak gini kecil-kecil, dicampurin aja kayak gini, habis itu diaduk. Nah, ini udah diaduk, tinggal dibikin, dibentuk ya. Terus dibentuk. Nah, terus di sini ada tepung buat ininya ya, buat ngelemnya biar nggak ngebuka. Kayak gini cara bikinnya. Dimasukin, terus dilipat, tuh dibikin ini ya, segitiga. Situ dielem sama tepung tuh biar nggak ngebuka ntar digorengnya. Kayak gitu teman-teman. Tuh kayak gini bentuknya. Disitu udah ditata di piring kayak gini. Nanti ditaruh di freezer. Teman-teman, aku tata ya kayak gini. Jadi nanti kalau udah ditata kayak gini itu, taruh di freezer
kalau udah mengeras jadinya tuh misah-misah ya, satu-satu, nggak dempet-dempet gitu, jadi nggak rusak tuh. Nanti besok bikin lagi, soalnya sekarang udah malam, udah jam 9 malam. Nah, ini tahun ini aku bikin sedikit ya, nggak terlalu banyak. Biasanya setiap tahun itu aku sampai bikin itu satu isian ini itu bisa 500 biji. Jadi mungkin total ada 2000 biji gitu di mix. Nah, gitu. Di situ udah taruh di freezer. Tuh, udah dapet 2 nampan yang ini sama ini. Tuh. Terus taruh di freezer deh. Nah, taruh kayak gini, nanti besok kalau udah mengeras taruh di plastik gitu teman-teman. Tuh teman-teman, udah kering ini tuh, udah jadi es ya. Tuh, tinggal ntar diginiin satu-satu, jadinya tuh nggak ini, nggak rusak. Nanti taruh plastik gitu tak, entar tapi apa kalau langsung taruh di plastik nantinya rusak. Ini kan enggak. Tuh. Ini ada satu nampan situ, tapi isinya sama ya, cheese semua. Ntar aku mau taruhin plastik. Teman-teman udah selesai, dapat 16 bungkus ya. Ini yang satu plastiknya 15 biji. Nanti aku campur yang rasa lainnya. Nah, teman-teman, kenapa aku cuman bikinnya 16 biji atau 15 biji? Karena aku masaknya cuman setengah bulan ya, meskipun bulan puasa satu bulan, tapi alhamdulillah aku tuh cuman 15 bulan sibuknya ya. Jadi majikan aku kan punya saudara, jadinya tuh sehari di rumahnya dia, sehari di rumah saudaranya, jadi gitu. Makanya aku cuman setengah bulan. Nah, jadi aku bikinnya cuman 15 plastik. Nanti aku mix sama rasa lainnya. Nah, teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa di like, subscribe, komen ya. Biarin itu ada yang nongol-nongol. Nah, jangan bosan-bosan nonton video aku ya. Nanti tunggu video selanjutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.